Mungkin di sawah kali ya. Jangan. Sebanyak 23 kasus perkara curanmor, di mana Polda DIY mengungkap 4 kasus, kemudian Polresta Yogyakarta ada 4 kasus, kemudian Polresta Sleman ada 6 kasus, Polres Bantul ada 5 kasus, Polres Kulon Progo ada 2 kasus, kemudian Polres Gunung Kidul ada 2 kasus. Dari data ini bahwa jelas kita dapat mengetahui bahwa kejadian curanmor terjadi di seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih ada nih.